Selamat pagi saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Selamat Natal. Saya sedang dalam perjalanan Natal pagi ini untuk merayakan Ekaristi Natal di Kecamatan Eromoko, ya, 30 km dari Wonogiri. Ada sekitar 50-60 jiwa yang ada di Kecamatan Eromoko, dan kita akan merayakan bersama mereka dalam ya kegembiraan, persaudaraan, dan kehangatan Tuhan yang melawat. Suasana hujan di luar. Dan selalu saya ditemani oleh umat yang sangat care pada pastoral Romonya. Halo Angkit. Halo Romo. Yeay, ini yang membantu setir. Selamat Natal dari Mas Angkit untuk semua. Seno. Halo, nah mereka berdua ini mengantarkan dan ikut merayakan Natal di Eromoko nanti. Ya, hujan. Dan gumun, lho kok aku sing dilawat Tuhan, lho kok Gusti kerso ngerawi omahku sing elek, lho Gusti kok kerso mlebu ning pawon mambu, lho Gusti kok kerso nompo aku apa anane, malah nebus dosaku ngerawi aku ning alam dunya iki. Kurang luwih ngono kuwi Natal. Maka kebahagiaan Natal, kegembiraan Natal adalah kegembiraan aku ki sapa to? Ketemu pirang perkara to? Kok Gusti rawuh? Kuwi. Nah, aku panjenengan kaajak menyadari hal seperti itu. Ketemu pirang perkara. Nek hitung-hitungan ora ono sing pantes. Sopo sing pantes kapitung, pantes karawan Gusti. Ora ono. Enggak ada di antara kita yang layak. Tetapi Tuhan datang. Itulah kenapa malaikat dan kita semua nyanyi loyo. Kita ingin menyambutnya, kita ingin menghias diri, kita memilih pakaian yang terbaik, kita ingin jajan,
kita ingin membelikan mainan anak-anak, kita ingin macam-macam menghias rumah. Semuanya lahir dari syukur dan kegembiraan. Mergo nek etung-etungan ora masuk petungan, ning nyatane diitung dening Gusti Allah. Itu sangat istimewa menurut aku. Aku jebule diitung dening Gusti Allah. Aku iki jebule kagungan dalam Gusti, milik Allah yang karena iman Tuhan datang untuk membayar tebusan, untuk membebaskan kita dari penjara dosa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita gembira ya, memuliakan Tuhan. Gloria, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Kenapa? Lah kok Gusti Allah ketemu pirang perkara kok ngitung aku ngono kurang luwe ya teologinya hari ini. Kita memuji Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita nyandang, kita maca dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, Natal itu bukan hanya soal pakaian yang indah. Natal itu bukan hanya soal mainan anak-anak. Natal itu bukan hanya soal mongkok nek liwat ning ngarep toko kok disetelke lagu Natal, jul melu bunga. Natal ki bukan soal nek saiki tuku lampu kerlip-kerlip ki murah regane. Dadi saben omah dikei kerlip-kerlip tondo Natal. Kuwi kabeh ki apik. Natal ki ora mung mergo kita seneng karena solo ning jalan utama saiki dikei hiasan Natal. Lantang kok diobrak-abrik wong liya. Kuwi kabeh becik ning. Jauh lebih dari itu adalah kuwi mau ketemu pirang perkara kok Gusti ki ngrawuhi kuwi. Nah, pengalaman Allah yang melawat bagi iman Kristiani kita adalah pengalaman sejarah. Jadi iman kita pada Tuhan itu bukan Tuhan yang dalam gambaran dan angan-angan, tetapi Tuhan yang pernah dan terus mengunjungi kita umat manusia. Amin. Amin. Bahkan tentang Yesus Kristus kuwi ana ning sejarah, tercatat dalam sejarah kekaisaran Roma dan catatan-catatan pada 2000 tahun yang lalu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda persisnya seperti apa sih tentang Yesus itu, Tuhan Yesus lahir seperti apa. Ini coba saya mencatatnya. Tepatnya 2015 tahun setelah Abraham dipanggil Allah dari Ur Kasdim. Jadi 2015 tahun sesudah Abraham dipanggil oleh tahta Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan. Terus dikatakan 1510 tahun sesudah Musa membebaskan Israel dari Mesir. Jadi ada tahun-tahun yang tepat karena tercatat dalam prasasti-prasasti. 1032 tahun setelah Daud diurapi menjadi Raja Israel. Jadi Daud diurapi menjadi Raja Israel itu tahun 1032 sebelum Masehi, sebelum Gusti Yesus lahir. Jadi 3000 tahun kepungkur nek saka saiki. Jadi panjenengan iso bayangke konteksnya nek Jur Yusuf kuwi dikatakan keturunane Prabu Daud, kuwi keturunan 1000 tahun kepungkur. Nek jenengan sugeng ning Romoko, jur ana tamu teko, romone sumane ngene jenengan, jur jenengan crita kula niku tesih keturunan mangku negara kaping 3 Rama. Badhe njur ngopo? Manggonku yo ning Romoko ora ning mangku negara. Gitu kan? Nah, Yusuf itu ya ngono. Ya pancen keturunan Prabu Daud. Ning Prabu Daud ku 1000 tahun sadurunge. Lan sugeme ora ning istana, ning Nasaret. Kudune kan ning Bethlehem. Ning kuwi ning Nasaret. Malah keporo ning Bethlehem wae, nadyan keturunan Prabu Raja golek penginapan kuwi ditolak. Terus tibane mung Gusti Yesus miyos ing kandang mendo. Lihat betapa Allah itu mengosongkan dirinya untuk kita umat manusia ini. Terus kita lihat tadi dikatakan
752 tahun setelah pembangunan kota Roma. Pada tahun ke-42 pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Jadi memang tercatat dalam sejarah Allah yang pernah mengunjungi sejarah umat manusia. Tegese apa? Tegese Gusti Allah kuwi paham marang sejarah panjenengan lan kula. Paham kuwi apa sing becik-becik tok? Ora. Sing ambune apek, sing tak tutupi, sing tak deleke, sing lisin-lisin kene tak critake, aja nganti wong liya ngerti Gusti Allah pirsa lan nampa. Keren ora? Nampa sejarah aku panjenengan kabeh sing mbok menawa ora pantes. Nampa. Kuwi kaya dene Gusti Allah rawuh ning lan miyos ning kandang wedhus. Nompo bau, menerima kotor, menerima becek, menerima banyak bibit penyakit di sana. Tuhan menerima. Makanya siapapun dari kita yang hari ini merasa bahwa aku sih paling tidak layak sebenarnya untuk merayakan kedatangan Allah. Anda memang tidak layak. Tetapi Allah melayakkan Anda. Amin. Amin. Yuk, Allah melayakkan saya. Kepalkan tangan. Tuhan melawat saya. Dahsyat kan? Itu yang terjadi, saudari-saudara. Maka bawalah kegembiraan Gloria in Excelsis Deo ini kemanapun sesudah Anda merayakan ini. Artinya hidupku tegak, gembira, bangga akan iman, dan berani memberi kesaksian siapa saya, yaitu penderek dalam Gusti, kagungan dalam Gusti Allah, milik Tuhan yang sangat dicintai dan diiman. Maka perutusan setiap pribadi adalah terus dengan gembira hati, ngeman iman kapercayaanku, ngeman iman kapercayaan sedulurku, ngerengkoh, gayuh, lan nguri-uri urip iman kita semua. Amin. Maka nanti salah satu dari si panjenengan bisikanlah untuk mungkin saudara, sahabat yang telah meninggalkan iman, supaya Tuhan dengan waktunya sendiri memanggilnya kembali untuk mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, kadang-kadang itu dekat sekali loh. Anak, mase, Mbak Yune, Adine, dekat sekali orang-orang yang seperti itu di, terutama di daerah sini. Maka kita doakan terus-menerus. Dan Anda terus-menerus berkobar karena telah memiliki iman dan diselamatkan dalam diri Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Suasana Natal di Eromoko nih. Tuh. Tuh. Nah. Dalam. Kang Natal nggih. Sik. Tak nyuting sik. Nggih. Nih. Meriah ada 150-an ternyata karena ada beberapa pendatang.